Hello, what's up guys? Welcome back again di Sunny Games Ready to Play, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi gameplay Urban Dream guys ya. Dan di episode sebelumnya kita udah ngalahin beberapa bos, yaitu si Glenn, Dwayne, dan juga si Jeff teman-teman, yaitu adalah orang-orang suruhannya si Dwayne itu belum kita kalahin guys. Jadi itu si Glenn, si Jake, sama si Grim. Itulah orang-orang suruhannya si Dwayne buat ngalahin kita teman-teman. Dan oke, langsung aja kita basa-basi, kita let's go ke game-nya ya. Siap. Sudah 7. Recording gua aman kan? Oke, aman. Siap, entah guys. Setting 346 menit kemudian. Oke, okay, let's go. Dan sorry banget ya di video kemarin tuh recordingnya gak sampai tamat ya, karena tiba-tiba berhenti gitu. Oke, okay. Lawan si Glenn lagi. Lawan si Glenn lagi guys, sama anak buahnya. Mau-mau ah, mau kan? Sudah nulis kan? Nulis. Buset. Kalau mau, buset. Mau main ya? Baru keren, mampus. Tadi kok gitu sih? Buset. Koin gua. Tidak. Ah, tidak. Kok mati sih? Lalu pada lagi biasa. Berlari. Buset. Mama ini. Puas lu. Buset. Berlari. Berlari. Salah. Berlari, aduh, kok kena. Gidi. Kena lagi. Gerak gue. Buset. Sampai lah, mampus lu. Berlari. Iya. Berlari. Buset. Mana sempat keburu telat dia. Ayolah, gua mau ini deh. Wei, sakit banget. Berlari. Kita minum coy. Nice. Lari, ada minuman lagi. Buset. Kapan lu langsung sekalian ya. Nah, mampus lu. Mam, itu. Oke, nice. Strike-nya kembali. Panasnya. Oke, nice. So, ya guys, kalau ada yang frame drop. Nah, di video kemarin ada yang komen, ada yang nanya juga, temen gua juga, yaitu Bang Ahmad ya. Katanya dia stuck di misi 28, dan gua juga udah cobain di off record ya, udah misi 50 juga. Ya, pakai cara-cara
Nggak tahu lah, asal gua pakai cara caranya. Tapi kalau saya tahu gua, kan dia pakai kekuatannya kuning itu kan. Nah, kita harus habisin dulu sih kekuatan kuningnya dulu, nanti kita bisa lawan si Glenn. Tuh, kan bilang. Tuh. Set. Stuck gila. Stuck gila. Mampus. Ini loh. Mau ini. Set. Itu rebut terus. Stop. Sini lo, kalian. Bisa kena lo di. Sini lo. Kita lagi. Mampus lo, sini. Bisa aduh di ulti lagi. Ya, tidak kena. Tuh, dikit dulu. Ah, syak. Dikit lagi, guys. Lagi sekali dikit lagi. Ya, bisa. Tidak ada dulu. Bisa. Tuh, habis kan? Kita ngapus aja dulu si potinya guys. Ya mantap. Sebisa mungkin agak menjauh dulu ya. Sampai habis pokoknya. Set. Tidak bisa. Buset. Lu gak kena. Set. Tidak kena. Set. Tidak kena. Lu kena lagi. Aduh. Mampus. Lama menit. Buset. Sedikit banget. Nah, mampus, nice. Kira cara jadi kan si Glenn tuh ada ulti warna kuning. Nah, sebisa mungkin kita harus habisin dulu si ulti kuningnya Glenn guys, jadi bisa dipukul. Kalau nggak dihabisin si ability-nya, nanti susah buat ngalahinnya. Soalnya pasti dia kebal. Kalau gua sih gitu. Semoga membantu ya bisa. Oke, kalau bisa kita ke level 40 ya langsung. Oh, siapa ini? Oh, ini lagi. Oke, kita ngambil thumbnail. Ah, ya kalem lah, santai. Aku mau ngambil thumbnail. Oh, ada new special attack. Jadi kita dapat offensive power nanti ya, kita coba. Set. Kita lawan anak buahnya si Luin lagi. Oh. Kita bisa kayak si Glenn guys. Kita dapat apa? Offensive bawahan. Offensive tambahan. Jadi pukulan kita bakal sakit guys. Kok kayak ngikut ya? Shit. Tuh bisa kita tes. Wah, ini frame drop sih. Bentar guys, kita turunin dulu. Kok bisa ya? Oke, kita turunin. Bisa.
makin ngawur kecil. Ah, sorry guys kalau agak pendek ya. Banyak tuh gak enak mainnya. Mampus lo sini. Mampus lo. Berubah. Pusing guys. Oke, misi 30. Oh, kita lawan Dwayne. Mantap lah guys. Mantap. Kita lawan Dwayne. Ini thumbnail. Anjay. Kalian jangan, kalian jangan ganggu anak buahku ya. Wah, anak buah lu yang gue yang ngadu. Lebih sesat. Sekali coba. Oke, guys, duin kalah guys. Siapa itu? Duin dan pakai. Wah, itu dia KG. Siapa itu? Here's some free advice. Get out of this town before you all end up like him. Now get back here! KG! KG! Can you hear me? KG! Wow, KG, hey guys, oh jadi tadi si orang dua orang tadi itu bilang katanya kita harus pergi dari kota ini, katanya kalau tidak mau, kalau nggak mau kayak si KG kayak tadi guys. Wah parah sih mainnya, mainnya curi-curikan guys, takut gua. Oke, nice, 30 beres. Kacin lagi, oke. Okay. Oh, banyak-banyak amat nih. Oh, ini dia orang-orang tadi. Sudah gede banget dia badan. Alright, let's rock and roll. Kayaknya badannya kayak tentara deh.
dengerin. Katanya, waduh, par sih. Wah, parah sih. Wah, gila sih ini, gila-gila. Parah sih, sumpah. Oh, gila sih mereka sih ini. Dihancurin lah suatu kekuatannya. Gila. Wah, hancur semuanya katanya. Di harbor. Wah. Oke, chaos di motel. Get up and get dressed. The gang that kidnapped KJ is tearing through the city. Oh, kita dapat punya partner lagi. Punya partner, guys. Oke. Okay. Oh ya, oke. Okay. Nice. Sama si Sun Yingli namanya. Oh, ada ini nih guys, ada style bertarungnya. Kita all round tuh semua ini ya. Wah, kita sama si Sun Yingli gimana nih, kemarin gede ya. Double kill type sama si Sunny. Mana ini? Wah, Sunny udah tuh ada orang. Nice.
Daya, cheer. Oke, nice. Kita suka atau permainannya biar mudah sakit aja, guys. Oke, good. Tiga dua dua strike. Yes. Kita dapat 1, 2, 3, 4. Dapat 4. Ini guys 5 sama si Shunying. Kita dapat partner buat bisa bantuin kita guys. Ada si Glenn yang tadi kita lawan di misi 28. Kadonashi yang karateka yang kita one on one. Bisa special attack-nya tuh warna hijau ya. Si Glenn yang sebelumnya di awal-awal kita lawan, dan ini dia yang terakhir, Dwayne yang kita lawan terakhir guys ya. Kingnya Zeps ya, ketuanya Zeps. Oke, gue mau pilih sama si Dwayne aja nih. Kita berteman guys, katanya kita berteman nih buat ngebasmi orang-orang yang tadi sama bahas dendam ke si KG, karena si KG udah dipukulin guys sama anak buah mereka nih, parah banget. Ayo Dwayne, bisa dulu. Mantap, kedua attack bagus. Dwayne, pasti bisa Dwayne. Oh, gue sama si Cooper aja deh. Buset. Bisa dibagi kan, lihat. Buset. Sini dua-duanya. Mampus tuh. Sini hukum. Mampus tuh. Oh iya, udah ulti guys, udah mengamuk dia. Si Bane sama si Cooper guys, mantap. Endurance-nya upper body. Kita fokus ke sana dulu ya, ke sana ya. Soalnya musuhnya udah mulai sakit nih. 33, 34, 35. Oke, damap. Let's go aja pokoknya. Kita pakai Grim. Let's go. Seminit sebisa mungkin gua gak akan pakai kemarin ya. 50 menit lebih itu, wah, agak susah sih menurut gua. Lah kok gitu nih, lo ngerang dulu gue sih, temen hitam bang. Gue ini si Miguel. Gak lah, gue si Miguel. Mampus lo, sini. Gue bantu. Guys, cobain semua ya. Shunying udah, Dwayne udah, si Grim udah. Sekarang Kadonashi ya guys. Let's go.
Sudah guys, kalau agak panik ya buat kalian gak nyaman. Oh, bisa kok asisten gak, bisa bantuin. Bisa lihat ada apa tuh. Bisa bulat, kotak, sisi gitu guys. Nah, sekitar guys itu manggil buat minta bantuan. Ben. Ini apa sih bocil dalam? Nah, pasti Ben. Aduh, ceritanya. Nah, aku sedih, mati lu. Semangat sama gua. Main 24%. Let's go, 5 lagi. Ya, kalian, ayo kalian. Skrip ya. Udah amat, tinggal baca objektifnya lah. Pusing gua. Anjay, ada yang kepoera guys. Yo, over here. Oh, nantang ya. Oh, bisa switching fighter guys. Oh, terus ganti. Oh, nice. Pakai gun aja guys. Mantap guys. Satu orang yang clean. Nice banget. Ayo. Wah, si gun berat sih. Wah, mati si gun. Jangan mati. Wah, mati sih. Aduh, sebenarnya agak berat, tapi kalau ultinya sakit sih sebenarnya. No, kenapa? Jangan kalian berada. Buset. Mampus lu. Bisa, bisa kaya lagi deh. Aduh, kalian jangan mati deh. Aduh, belum mati sebetnya. Sulit guys. Ngomong ini Smackdown. Nice. Hey, Glenn, ya man, Glenn. Hey, nice Glenn.
kalian dengan dirinya untuk berubah. Tidak kembali lah. Dan juga dia lima lagi guys. Bisa. Lalu kita nyelamatin si Glenn. Tuh ada tanda hijau. Objektif baru. Si Ben masih hidup. Cek ada. Okay. Sini tidak ada lagi sama semua. Oh guys, sini rusak. Jatuh lagi. Kalau tadinya kita main lagi biar gampang merah. Oke. Okay. Jake. Kita dapat si Jake guys. Jadi teman nih. Sembuh bunyi kan. Ini menarik banget. Sudah habis ya kalau misalkan gue mulai. Nice. Combo mau cumbo. Cuma banget. Udah di smack dong aja kalau belum main. Udah. Aduh ini rasa nih. Namanya kayak nama kode gitu. GD. Nama kode robot. Padanan dengan mereka robot. Nice.
satu. Ah, gua mati kita. Ah, tidak, gua mati. Tidak. Kita lagi. Terus. Oh, tidak, dia mati. Nice. Oh, sedikit lagi. Dikit lagi, tipis ucret. Ucret lagi, anjay. Oke, guys. Dua lagi, guys. Mantap. Si Park. Tapi siapa ya? Si Jeff deh. Oke, let's go. Park itu siapa ya? Loh. Banyak ngomong. Oke. Okay. Anjir bisa seperti itu. Waduh. Bisa. Cepat banget ngebalikinnya. Jack, nice. Anjir bisa cepat itu, benar. Kepan. Okay, nice. 39 pas 40 nih. Nah, nice. Jack demi down baru protect si Dwayne. Okay, kita protect si Dwayne atau ngejagain si Dwayne. Bantuin si Dwayne, guys. Let's go. Duh, ngelag banget. Lelet. Selamat wifi gua. Oh, mantap nih. Oh, mantap banget. Kirain gua si Nasty si. Sepat. Si MC Taylor kan aku bawasnya sih, jadi kita buka mas. Gak lagi. Pusat. Pusat masih. Mama melati. Dua lagi gua. Bisa. Main bisa pelan. Ngesan. Oke, mantai aja. Hah? Mampus lu. Nice. Yes. Misi 40. 40 menit pas. Oke, okay, nice. Mungkin segitu aja dulu video dari gue. Takutnya kelamaan lagi kayak kemarin, 52 menit. Wah, itu rekor gue sih selama record. Dan sorry banget, pokoknya kalau misalkan gue gak terlalu banyak update hari-hari ini. Ya, setiap kesibukan juga kan. Dan sorry banget. Dan nanti juga akan gue bakal ngelanjutin Jackie juga. Jadi gue mau fokus dulu, beresin Urban Rain dulu. Soalnya
agak tricky, teman-teman agak susah gitu, namanya agak lama juga. Dan pokoknya terima kasih banget yang udah stay terus, subscribe, nge like juga. Pokoknya gue banyak-banyak terima kasih buat kalian semua. Dan kita akan ketemu lagi di next video. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.